kita membenci seseorang dan tidak mengampuni, tidak mengasihi seorang, kita sudah seperti membunuh persaudaraan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salam dahsyat luar biasa fantastis, haleluya. Saya hambanya sedang ada di Pantai Kelapa Lima. Bangunan ini, ada beberapa bangunan besar di tempat ini yang dibuat di pantai, sangat bagus, dan mungkin rencananya akan dibuat tempat apa namanya, food court di pinggir pantai. Dan lokasi ini tepat di depan Hotel Aston, dan saya datang kepada Bapak Saudara dengan suara dari Pantai Kelapa Lima. Saudara dikasih Tuhan, saya mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Dan Bapak Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini sangat panjang. Ini adalah ke-10 firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih, tepat di belakang saya ada tanda dilarang untuk melintas masuk, karena tempat ini masih baru, belum boleh masuk.
dan kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Jadi Allah memberikan 10 perintahnya atau dikenal dengan hukum 10 hukum Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk bagaimana bangsa Israel harus hidup, dan demikian juga berlaku untuk kita di zaman sekarang ini. Di belakang ini ada tanda dilarang. Demikian juga firman Tuhan datang kepada kita memberikan arahan, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1, Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayatnya yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah di sana huruf kecil, jadi Tuhan tidak menghendaki ada berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang Israel, bahkan di luar Israel, adalah patung-patung yang menyerupai apapun, ada yang menyerupai binatang dan sebagainya, dan mereka menyembah. Padahal patung itu tidak ada nafas, tidak hidup, dan mereka menjadikan berhala, dan Tuhan sangat membenci hal itu. Demikian juga kita hari ini, Tuhan tidak menghendaki ada berhala-berhala di hidup kita yang menjadikan sesuatu itu lebih daripada Tuhan, menghalangi kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi, berhala-berhala di zaman modern ini ada banyak sudah, termasuk gadget, termasuk hobi-hobi kita. Karena itu mari kita jadikan Tuhan Yesus segalanya di hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang keempat dalam Keluaran 20, jangan membuat bagimu patung, masih tentang berhala, yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, menyerupai binatang, pohon, dan sebagainya. Dan dikatakan ayatnya yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak boleh sujud menyembah, bahkan dikatakan atau beribadah kepadanya. Tidak boleh beribadah kepada patung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Dan Tuhan berkata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dia Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Allah berkata dia cemburu, dan Allah yang membalaskan kesalahan bapa. Jadi dari nenek moyang, kalau nenek moyang kita sudah sujud menyembah kepada berhala, beribadah kepada berhala, kutuk itu turun. Allah balaskan sampai kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Inilah kutuk turunan, saudara. Karena kita atau orang tua nenek moyang kita tidak menyembah Allah yang hidup, mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Tapi mari kita setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan ini untuk berdoa dan memutuskan semua kutuk dari orang tua, nenek moyang kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ketika kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, termasuk pada hukum Tuhan ini, seperti yang di belakang kita ada garis larangan, tidak boleh melintas, tidak boleh masuk ke tempat yang masih baru, kita taat nih kepada dunia nih di belakang, apalagi kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, kepada banyak orang yang setia, yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan apa-apa. Oh, nama Tuhan, padahal nama Tuhan itu kudus seperti bangsa Israel. Mereka tidak memanggil Allah itu Yahweh, mereka memanggil Adonai karena namanya kudus. Tidak mau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bicara tentang ibadah, harus menguduskan beribadah hari Minggu dan hari-hari semua hari. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat diam. Ini 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel.
dan kita sekarang ada di dalam perjanjian baru, di dalam masa hukum kasih karunia. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memutuskan. Ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita harus menghormati ayah dan ibu kita, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini sangat penting, Bapak Saudara, untuk kita menghargai, menghormati orang tua kita yang telah melahirkan, mendidik, membimbing kita. Dan janji Tuhan, kita akan diberikan umur panjang. Jangan kita menjadi seperti cerita maling kundang, Saudara kasih Tuhan, yang tidak menghormati atau menghargai orang tua, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang berikut, firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Jangan membunuh. Saudara, jangan membunuh di sini bukan hanya kita menghabisi nyawa orang, Saudara. Tapi kebenaran firman Tuhan datang kepada kita bahwa ketika kita membenci seseorang dan tidak mengampuni, tidak mengasihi seorang, kita sudah seperti membunuh persaudaraan kasih Tuhan. Membunuh. Karena itu kita harus mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan, kebencian. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 14-15, kalau kita mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampuni. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Rasulullah kasih Tuhan. Karena itu mari kita melakukannya. Jangan membunuh, bukan hanya berarti mengambilnya orang lain, tapi juga membenci saudara yang dapat dilihat. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, Saudara, supaya kita tidak melanggar setiap ketetapan, aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita, untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jangan membunuh. Yang berikut dikatakan, jangan berzina. Tidak boleh berzina. Apalagi kita sudah berumah tangga, berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri. Godaan terbesar di air zaman ini adalah godaan seksual, Saudara kasih Tuhan. Iblis tahu setiap kelemahan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu mari kita terus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena hanya Roh Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kudus, untuk kita menang atas godaan seksual, Saudara. Baik laki-laki maupun perempuan, jangan berzina. Dan yang berikut dikatakan, jangan mencuri. Mencuri apapun itu yang menjadi milik orang lain, bukan milik kita. Jangan lakukan itu. Atau bahkan jangan mencuri miliknya Tuhan, tidak tahu mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Dan yang berikut firman Tuhan berkata, jangan mengucapkan saksi dusta. Tidak boleh berdusta. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bersyukur kasih Tuhan. Selebihnya itu datang dari si jahat. Dan dikatakan, jangan mengini rumah samamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Bapak Saudara, itulah beberapa bagian daripada 10 hukum Taurat yang telah kita dengar untuk kita lakukan, Saudara. Seperti di belakang ini, tempat yang baru di Pantai Kelapa 5 depan Hotel Aston belum boleh melintas, ada tanda larangan. Artinya kita harus turut taat, jangan dulu masuk karena tempat ini belum diresmikan. Baik Bapak Saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, hidup dalam tuntunan, jalan-jalan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 128, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Akan berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya Pendeta Bini Mundung di Pantai Kelapa 5 Kupang NTT datang menyapa kita. Salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Saya berdoa bagi kita yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus, yang terikat dibebaskan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.